awali. Jadi gini, setelah kita di apa tuh diberitahukan oleh teman-teman PES termasuk demo akhir kemarin, saya besok pagi mau melihat minimal sampai perbatasan. Perbatasan dengan Kota Bekasi mau melihat ya dengan data valid di sana. Nah, setelah saya melihat dan mendengarkan dari mungkin perwakilan ya, tadi saya tidak mau masuk daerah Bogor, tapi masuk daerah kota. Nanti saya sampaikan kepada Bupati, ya, kepada Bupati Bogor, ya, dan juga Ketua DPRD. Kebetulan Ketua DPRD adalah kolega, teman ya, menyampaikan persoalan-persoalan yang ada. Sekiranya nanti pada proses-proses itu tetap bersikukuh satu, ya kita serahkan kepada Mendagri. Pak, keluhannya apa sih warga sebenarnya, Pak? Mungkin kurang perhatian karena jauhnya jarak ya dari ibu kota ya, ke wilayah tersebut. Sehingga kan aksesnya itu melalui Kota Bekasi. Mungkin melihat perbedaan-perbedaan selama ini terhadap apa yang dirasakan oleh warga di sana ya, sehingga menggugah keinginan untuk bergabung dengan Kota Bekasi. Tapi Kota Bekasi sendiri siap kalau menerima? Kalau kota mah orang yang menerima kapan aja juga siap. Sama-sama untuk aduh kok warga anak bangsa. Ya, okay. Terima kasih, Pak.